evakuasi, tetapi akhirnya sampai juga Pak ke ke Pinis. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan Waka menunggu saya. Beliau dari jam 11 sudah selesai, tetapi itulah kesetia kawanan. Sampai sore beliau nunggu. Pertama beliau melihat saya berdua dada-dada Ibu Bupati sabar dan semangat. Yang ketiga saya tanya, mana Pak Kapolda sama Pak Waka? Lagi cari perahu. Untuk evakuasi, tapi luar biasa. Dan kepada Pak Kejati, terima kasih Pak. Ini kita lanjut terus Pak ya. Kita lanjut terus dan insya Allah karena ini juga untuk penyemangat Pak Kejati. Kedepan Pak, kami sepakat untuk tim supaya ini dilakukan terus. Saya akan hadir bersama Pak Tanjak Tim. Bersama Tanjak Tim, luar biasa. Tanjak Tim, tadi saya ini Pak, mungkin ada kualatnya Pak. Saya sampaikan, kalau saya yang menang, semua saya kasih daster. Makanya Pak, dari tempat tak mau keluar-keluar, tak mau evakuasi. Saya takut daster dikasih. Jadi, sudah banyak Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, semua kawan-kawan, kepada PNS saya ucapkan terima kasih. PNS ini adalah panitia penarik seling. Luar biasa, tanpa PNS ini kami tidak bisa mencapai ketujuan. Luar biasa, ya Pak. Teknisi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok-kapok. Insya Allah Pak Kapolda bilang, Bu Bupati, saya tiap momen upload, insya Allah saya akan saya nonton. Iya, insya Allah beliau akan ikut terus. Semangat terus ya Pak ya, semangat terus insya Allah. Dan ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Jatim yang telah memberi apa menyambut kami luar biasa. Sudah berkeringat dan adrenalin tapi disuguhkan dengan siput-siput yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kolesterol dan darah tinggi tetap stabil. Terima kasih saya ucapkan, semangat terus. Salam Gaspol. Om Willy, semangat terus untuk kita semua. Yang pasti ini adalah untuk kebersamaan, untuk silaturahmi kita bersama. Karena apa? Dengan seperti ini kita menjalin tali silaturahmi. Alhamdulillah, kita tidak memandang apapun. Yang penting kekeluargaan itu yang diutamakan dan pertemanan. Dan terima kasih juga untuk Niko yang selalu menang-menang Pak. Memang betul kata Pak Kejari, tiga mobil yang selalu buka jalan baru. Masuk mobil Niko, mobil Om Willy. Nah itu selalu buka jalan baru. Terima kasih banyak. Terima kasih, semangat terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, adrenalin dan skill. Ternyata begitu dapat telepon dari salah satu kru itu, cuma memberitahu kalau mereka sudah finish. Jadi kita pikir minta pertolongan untuk evakuasi, ternyata mereka sudah finish. Iya. Yeah. Baik, kita minta kepada tim Bayangkara, Pak Kapolda, untuk bisa mempersilakan. Niko, hari ini bawa mobil, katanya Pak Wakapolda, mobil Matic Pak. Karena dia gak setir, gak apa Matic semua, karena saya yang setir Pak. Dan itu nyaman ternyata. Main trabas, alhamdulillah. Insya Allah saya kedepannya ikut lagi. Terima kasih Pak, terima kasih untuk persahabatannya. Terima kasih untuk adrenalin rasnya yang sudah sangat menyegarkan, meningkatkan imun dan lain sebagainya. Terima kasih, insya Allah saya ikut lagi, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada teman kita, sahabat kita dari Bali sini. Mana dari Bali dia? Siapa? Bali. Selamat. Nah, selamat nyepi, Pak. Bapak Kapolda yang saya hormati.
Ibu Bupati yang saya hormati, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Direktur Utama Bank Jambi beserta jajaran yang saya hormati, Pak Nur yang saya hormati, Ketua IOF Chapter Jambi yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih, perlindungan serta penyertaan-Nya lah sehingga pada sore hari ini, dari pagi sampai sore hari ini, kita semua sudah tiba dengan selamat tanpa ada masalah, walaupun banyak permasalahan. Karena banyak trouble di jalan. Saya sendiri lepas gearbox steer. Tapi itulah off road. Dimanapun, kapanpun tidak perlu pergi ke kota cari bengkel. Bengkel ada di dalam hutan. Ketika ada yang putus dan perlu dilas, ada las juga dalam hutan. Bukan luar biasa memang. Tetapi kalau kita dalam hutan ada kebersamaan, tidak seperti kita di dalam di karpet hitam. Kalau di karpet hitam senggol sedikit langsung apa tetapi kalau kita di dalam karpet coklat di depan itu berair-air, pasti saling bantu. Ayo saya tarik kamu, aduh, sleng tarik. Jadi memang luar biasa kebersamaan kalau kita main off-road. Nah, kita di main off-road ini persahabatan sangat luar biasa, mengabaikan aturan lalu lintas karena memang tidak ada rambu-rambu di jalan. Tetapi kalau nanti kita ke karpet hitam, ingat ada rambu di jalan, jangan dilanggar. Melanggar aturan. Jangan sampai nanti ketemu Pak Kapolda, kena tilang, ketemu lagi Pak Jaksa. Repot juga. Tapi itulah kebersamaan kita. Jadi kalau kita di hutan, kita kebersamaan sangat luar biasa. Dan karena tidak ada aturan main. Tetapi saya berharap nanti ketika kita sudah di karpet hitam di jalan raya, ingat jangan kita main asik saja, terabas saja lagi. Kayak Pak Niko main terabas saja. Di sini yang tukang terabas itu tiga. Itu Om Niko, Om Tony, dan Om Willy. Ditambah lagi satu Pak Bupati tadi. Itu tukang terabas ini. Itu raja-raja terabas ini semua ini. Saya itu biasa ngeri kelihatannya. Pokoknya begitu ada yang terhalang, langsung dia balik, diatasi semua sama beliau. Nggak ada masalah yang tidak terselesaikan oleh mereka-mereka berempat ini. Luar biasa, saya. Kita tinggal menunggu lagi panggilan undangan dari Tanjap Tim. Tanjap Tim, siap! Tanjap Tim. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Yang jelas saya bangga Forkopimda provinsi ini ada tiga yang turun. Saya sendiri dari Kejati, Pak Kapolda, dan Pak Danrem. Itu tiga. Kemudian dari Muara Jambi ada ibu kita Kartini kita yang luar biasa tangguh, luar biasa andalan kita. Kemudian dari Tanjak Tim ada satu. Nah, dari Pak Bupatinya, kemudian dari Tebo ada satu juga Pembukilannya dari Kajari. Kajarinya belum tembus, masih ada di hutan. Pantang mundur karena takut dikasih daster sama ibu.
Jadi kami bercanda, kata Pak Ibu Bupati, kalau siapa yang tidak tembus, saya kasih daster. Jadi saya bilang cocok, jangan kasih BH, karena BH banyak berkeliaran di sini. Banyak berkeliaran BH. Jadi memang luar biasa kegiatan kita untuk meningkatkan adrenalin dalam rangka COVID. Di hutan tak ada COVID katanya. Insya Allah kita semua sehat. Amin. Tidak ada penyakit apapun yang menimpa diri kita. Kita semua sehat, keluarga kita semua sehat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda beserta keluarga dan guru yang ada yang telah berkenan dengan senang hati menjamu kita semua yang cukup banyak ini. Kata Pak Willy, kalaupun bayar ada diskon katanya 100%. Pagi-pagi di Del Mondo juga pas 100%. 100% untuk kita, tapi 100% juga dibayar oleh Pak Direktur Utama kepada ibunya. Karena yang punya restoran ibu, bukan bapak. Tidak ada sahamnya bapak, katanya sih. Tidak ada sahamnya bapak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah bersedia dengan senang hati. Tuan rumah yang luar biasa, tidak hanya melayani, tapi ikut serta di dalam kegiatan kita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda, dan Ketua IOF, dan Pak Nur yang dari Jakarta, Bandung, begitu semangat. Tapi memang saya akui kalau bio ini off-roader luar biasa. Kayaknya mobil yang paling lengkap di sini mobil Brio, Pak. Itu mobil Brio saya akui paling lengkap. Makanan ada, Pak. Makanan ada, minuman ada, rokok ada. Waktunya sholat juga tinggal ambil wudhu, nyala airnya. Luar biasa, Pak. Paling lengkap Brio. Termasuk alamat. Nah, kalau ada hewan yang jahat itu di dalam juga ada. M16 di dalam. Makanya beliau jalan waktu di Tembo itu, Pak, tenang-tenang aja sambil merokok. Saya bilang, saya di sini jalannya tempat gajah jalan, harimau jalan, tapi beliau tenang saja. Kita duduk aja sampai katanya. Luar biasa. Ternyata setelah lihat di dalam, ada M16 di dalam. Luar biasa lengkapnya. Terima kasih juga kepada Pak Dirut Bank Jambi, Pak, yang telah berkenan mensponsori juga kita semua dalam kegiatan ini. Demikian juga Pak Bupati dan Jaktim dan teman-teman semua dari kepolisian Polda Jambi yang telah berkenan mengatur lalu lintas dari El Mondo sampai di sini. Semua lampu merah diterawas aja. Terawas, tapi karena ada yang bermain di jalan. Jangan coba-coba terawas kalau tidak ada yang ngatur. Jadi itu kita taatilah aturan lalu lintas ketika kita sudah di karpet hitam. Jangan sampai ada yang main terawas-terawas. Terima kasih kepada PNS semuanya yang telah dengan semangat menarik narik sleng, dia bilang apa? Win. Area. Luar biasa, hebat. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, kemudian juga win. Area. Wah, terima kasih juga teman-teman teknisi semua yang begitu siaga sehingga 2 minggu yang lalu telah menyiapkan perencanaan untuk kegiatan bersama kita ini. Saya berterima kasih dan mensupport luar biasa
yang dikerjakan oleh Pak Willy beserta teman-teman. Kostum ini cuma dalam waktu 3 hari kalau saya ingat saya. Langsung dibuat, dicetak sekian banyak. 200 ya? Lebih? 200 lebih dicetak dalam tempo 3 hari ya? 3 hari ya? 3 hari aja, Pak. Luar biasa. Lengan pendek, lengan panjang, bukan tangan panjang. Panjang tangan. Tadi protes, Pak. Mau ya. Muncul ini terus, Pak. Oh, ganti, Pak. Ganti. Ya. Kalaupun mobil itu ada, mobilnya Pak Dirut Bang Jambi dan mobilnya, sepertinya mobilnya ketua ini. Kita tunggu nanti yang ada di sini mobilnya Jabtim. Ini memang sengaja disampaikan oleh beliau, Pak. Protes karena kaosnya mobilnya hanya ini. Tolong sampaikan saya, katanya. Saya juga mau pasang mobil sendiri. Pak, 300 nanti, Pak. 300. Buat kampanye sekalian. Kami mohon maaf karena kami juga bukan alat pemuas. Jadi kami mohon dimaafkan. Itu yang saya katakan juga tadi. Tak ada gading yang tak retak. Tapi ada gading satu yang sudah retak keluarganya. Gading siapa kah itu? Gading siapa? Gading Mati. Saya kira itu saja modal kebersamaan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada penyampaian permintaan dari hadiah salah satu Pak Kajati. Ini dari itu 9 seri terakhir. Dari awal sampai akhir itu ada yang mensupport kita juga untuk sembako, tapi belum pernah menyampaikan di depan kita. Ya, kepada Pak Dirut BPD Jambi, kami minta untuk menyampaikan pesan dan pesannya, Pak. Karena paling lengkap, Pak. Paling lengkap, dan itu memang uploader, Pak. Baik Pak Kapolda, Pak Kejati, Pak Wakapolda, Pak Advisus, Asbidu, Kajari, kawan-kawan uploader semua. Saya baru 8 bulan, Pak, bergabung. Ya. Tapi memang racun Pak Kejati ini luar biasa. Malah sekarang nambah lagi, satu lagi unit lagi. Jadi ini luar biasa. Padahal olahraganya timeless, Pak. Ya, ini suruh main ini, tapi alhamdulillah. Kalau Bu Bupati ini hilang timbul, kadang timbul, kadang enggak. Tapi karena Pak Kapolda aja dia datang. Baik, jadi hari ini luar biasa, Pak. Saya bilang kalau tadi katanya jam 3 nggak boleh masuk track lagi, ya apa? Kita tidak menang pun tidak apa, tidak apa, tidak masalah. Karena kita tadi mau lewati Pak Kejati, enggak enak, Pak. Mereka mau cok, boleh enggak lewat kiri? Boleh, Pak, tapi Pak Kejati. Pada mandek semua, Pak, termasuk Bupati Kanyetim di belakang juga. Kan? Kalau mau menang kemenangan, tapi ini bukan suatu kemenangan, tapi kebersamaan semua. Saya terima kasih, selagi acara ini ada, kita akan support terus, Pak. Hari ini, tapi ini bukan ada jasa, Pak Kapolda. Marah Pak Kajati kalau ini. Ini memang urunan lah kawan-kawan kita, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih semua kita hari ini baik penampilan kita. Makanya saya bilang sama Om Billy, pokoknya setiap upload ada hadiah. Tapi gantian gitu, jangan bangun terus gitu, Pak. Ya, supaya nanti aturan-aturannya kita paham. Kalau kita tampil diundang oleh Pak Asbidum di Karo, tidak memalukan. Karena kebetulan teman kita, Pak, jadi wakil bupati di Samusu. Pak Martuas Tanggang, kawan kita dulu dari Yambi, alhamdulillah beliau dilantik di Samusu. Beliau juga mengundang kita ke situ, insya Allah kita akan berangkat. Kalau semua keadaan saya, bapak-bapak sekalian, tidak banyak yang
kita sampaikan, kita coba terima kasih. Jadi memilih nanti kalau ada hadiah, kasih yang lainnya juga, nggak usah kami gitu. Karena walaupun menang pak, saya tahu nggak menang pak. Saudara sekalian, saya cuma ingin menyampaikan selamat buat Bapak Kejati yang telah berhasil meracuni Pak Kapolda. Jadi izin Pak Kapolda, setiap tahun di Tanjab Timur itu ada Zabak Bayangkara Obrut. Jadi itu bertepatan dengan ulang tahun kabupaten, dan setiap tahun itu biasanya Pak Kapolda yang ngasih hadiah mobil. Jadi ini yang sudah keempat Pak, Bayangkara yang keempat, alhamdulillah insya Allah tahun ini yang kelima Pak. Maksudnya gambar mobil polisi di sini. Tahun ini bulan 10 dan saya insya Allah siap kapanpun Bapak Kapolda mau main tempat kami. Pak Waka, Pak Darsat Brimob silakan main ke Tanjung Timur. Pak Kejati sudah tahu trek Kabupaten Tanjung Timur ya Pak ya. Kalau prinsip Pak Kejati katanya, saya cuma gilo tapi tidak lolo kata Pak Kejati. Jadi kami siap jadi tuan rumah Pak, insya Allah. Terima kasih. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita... Nih Pak Nur Huda nih jauh nih perjuangannya untuk sampai di sini. Jadi mungkin... Tapi rekan-rekan semua, ya tadi dari pertama saya udah berangkat jam 3 pagi sebenarnya gitu. Pesawat jam 5.20, kemudian dialihkan ke sore. Beli tiket lagi Pak, saya bila-bilain tadi. Tapi ini dukung oleh Pak Wakapolda. Beli tiket lagi jam 7. Jam 7 delay lagi jam 10.20 tadi baru take off. Jadi mohon dimaklumi sebenarnya. Kita tim yang ketiga tadi melengkapi beliau-beliau. Cuman karena udah terlambat, saya mohon maaf Pak Kadati, semuanya rekan-rekan. Itu ya force major lah. Insya Allah nanti tadi sudah mengizinkan dan saya sampaikan ke Dinda Romi tadi, saya sama Pak Kapolda Pak Wakang belum pernah kesana. Siap. Nah, kan? Pokoknya kalau nggak ada pelanggaran, bikin apa di sana? Jadi tadi sudah deal dan tadi dan insya Allah akan dibikin apa di Sabak. Insya Allah Pak Kapolda, Pak Waka, saya insya Allah hadir. Saya bila-bila dari Bandung gak masalah. Seandainya beli tiket 3 kali pun saya datang. Jadi kesan saya, walaupun saya dalam kondisi lagi sekolah, betul-betul rasa keluargaan benar-benar saya rasakan di sini. Baru kali ini kita benar-benar merasakan bagaimana Polda, Kejaksaan, dengan wilayah kabupaten, rekan-rekan yang lain benar-benar jiwa korsanya itu sama kayak Brimo. Saling membantu tadi, kalau di tempat lain karpet hitam nggak ada, itu senggol dikit kata Pak Kajati, wah apa lu ya. Tapi kalau di ini tadi kompak banget antara off-roadernya, navigator, teknisi, PNS-nya, luar biasa. Yang pengalaman yang paling terkesan bagi saya ya pasti tebu itu. Saya termasuk berarti 4 Pak. Dindo Romi, Billy, Om Billy sama Neko yang keempat saya Pak. Karena saya sempat melambung Bapak kan. Karena beliau udah patah semuanya. Jodoh depan mata. Udah gak bisa bergerak, kalau gak ditarik gajah bunting gak bisa. Nah disitulah letak kekompakan kita, kemudian dari situ kedekatan kita benar-benar bisa kita rasakan ya Pak. Jadi itu saja kesan saya, terima kasih, mudah-mudahan di kedepan saya kita tunggu undangan Adindo Romi untuk acara di Sabak. Tepuk tangan untuk Sabak. Sabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbol.